Kita doakan bismillahirrahmanirrahim segera meluncur ke arena balap. Oke, inilah ya, nama terbaik kita. Silakan bergaya, bergaya. Bergaya dulu. Yang di depan tolong dulu. Ya, bergaya dulu yang di depan duduk. Ya, satu, dua, tiga angkat jempolnya ini. Oke, terima kasih. Oke, inilah 6 pembalap terbaik yang akan berlaga di babak grand final. Ada Paujan dari tim Walet Putih Muara Muntai, Eli Gaspul Kampung Kajang Anggana, Jum Stefano SE Raden Sempurna, Sam Al Pemburu Dolar, Denny Star Naja Pendopo 52, dan Alfarizi, Hamsah Alfarizi. Oke, are you ready? Ready. Oke. Inilah kelas utama, kelas prima dona, kelas raja. Inilah siapakah yang akan menjadi aktor utama pembeda di kelas MotoGP ketinting. Cek. Oke. Ayo ready, kita lanjut lagi. Jum Stefano. Tiga putaran. Kita lihat saja. Di terdepan ini ada Jum Stefano. Dari PT Raden SC. Saudara diringi-ringi oleh saudara Hafid sepertinya. Tidak terlalu berjarak jauh. Dari pemburu dolar mengalami macet. Hanya 4 pembalap saja yang tersisa di babak grand. Saudara satu putaran. Ada Eli di urutan ketiga. Wow, satu malam kita terkalah. Sangat disayangkan dari Petrona Bukit Jering di pembalap Walet Putih ya. Oi, Muara Muntai. Walet Putih Muara Muntai, saudara Paujan mengalami insiden. Satu putaran. Di race putaran kedua. Oke, kita lihat kembali di layar kaca Anda. Kita kembali di sirkuit. Sepertinya Jum Stefano menggantikan posisi almarhum Anton di 2019. Oh, hati-hati saudara Jum. Iya. Hati-hati saudara Jum. Ada joki belakang berada di belakang. Ya Anton saudara, kita lihat memasuki dua putaran. Hati-hati saudara Jum. Ada saudara Hamzah, hati-hati. Hamzah dari Alparizi. Ada Alparizi. Hamzah juga kedua. Ada Eli dari Gaspol. Memberikan tekanan yang cukup merepotkan Jum Stefano. Kita lihat saja Jum Stefano terus melak. Kita lihat saja saudara, dia terus fokus Jum Stefano, berkonsentrasi, tidak mau terprovokasi dari belakang. Nah, melaju dengan kecepatan. Dua putaran sama Jum Stefano. Wah, cukup kencang. Alparigi cukup kencang saudara. Hanya dua pembalap kita lihat dari depan. Ada Eli urutan ketiga. Sangat disayangkan sekali Deni dari Anggana. Ada dari Muara Muntai Kampung Kajang Anggana. Ada dari pemburu dolar mengalami trouble engine dan mengalami eksiden. Hanya tiga pembalap yang empat pembalap saja. Iya. Tiga yang terdepan. Kita lihat saja. Iya, ini putaran terakhir. Putaran terakhir ini masuk. Inilah putaran akhir dari Boy arah utara atau arah hulu. Masihkah Jum Stefano Peterani? Iya, ini putaran terakhir sudah. Kita lihat kembali saudara. Okay. Sudah masuk ke tikungan Jum. Sudah kelihatan. Oke. Okay. Perahu putih-putihnya. Oke, okay, Jum Stefano saudara memberikan marwahnya. Tidak tentu hanya berjarak 0,2 detik. Hati-hati saudara Jum. Alparigi. Oh, cukup jauh. Ini saya mengingatkan. Pertarungan joki depan dan joki belakang. Satu putaran terakhir. Satu putaran terakhir. Kita lihat cukup kencang. Akankah
kembali disabet oleh adik almarhum yang juara 2019 kemarin. Saya cukup senang dan cukup melihat ini adalah penampilan terapik yang ada di Jukse Panu. Inilah Peter Raden Efe. Kita tunggu, kita saksikan bersama-sama. Siapakah kibarkan bendera Efe? Peter Raden, Peter Raden. Iya. Akhirnya Jung Stefano Alpetrije. Baik, Eli Gaspol. Baik, kita sambut. Inilah Jung Stefano dari tim EC Raden Sampurna. Oke Jung, kamu ambil bendera ini, kamu kiparkan. 2 tahun yang lalu, saudara kandung dari Jung Stefano almarhum. Inilah reinkarnasi dari almarhum Anton. Kibarkan Jung sepanjang tengkorong ini Jung, bahwa oke. Utamanya adalah Jung Stefano. Kita suaranya pendukung Stefano. Oke. Okay. Mana pendukungnya Alparije? Pendukungnya Gaspal. Mudah-mudahan bertepatan dengan tahun baru, kita akan adakan melaksanakan lomba chess yang lebih meriah. Lomba chess ini adalah lomba budaya. Lomba budaya yang kita lestarikan terus ya, berkelanjutan. Ya, karena saya adalah orang Kutai. Terima kasih untuk sang juara dua kita, saudara Fikri Teretin, Lucky Strike Belayan Ranto Fuxos 441 Preski Pertama Group. Kami tanda hormat kepada Ibu Dayang Marisa agar bisa menyerahkan hadiah kepada saudara Fikri. Inilah Fikri dari tim Lucky Strike Belayan Rantau Sukses 441 Preski Pratama Group. Oke. Iya kan? Oke, silakan didokumentasikan. Silakan. Plakatnya mana? Silakan, Bang. Hadiahnya? Oke. Ini yang paling utama ini. Ini, Bu. Tolong dipegangkan, Bu. Ya. Ini susah dapatnya ini, Bu, juara 2 ini. Iya, silakan didokumentasikan Fikri. Oke. Oke. Selamat ya. Baik, inilah sang juara satu kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah Unang dari tim KYT Muris. Kami minta dengan hormat kepada Bung Abdul Rasid untuk bisa menyerahkan hadiah kepada saudara Unang dari tim KYT Muris. Baik, silakan diserahkan. Baik, didokumentasikan. Oke, terima kasih. Nanti foto bareng, Pak. Ya. Oke. Oke. Yang menyerahkan hadiah tadi tolong ke sini dulu, Pak, untuk foto bareng, Pak. Ya, yang menyerahkan dia tadi dari Pak Misran, Pak Ismail, Ibu Dayang. Ya, silakan, silakan. Ini harus masuk semua ini. Geser ke sini, Pak, sedikit, Pak. Geser ke sini. Ya. Silakan didokumentasikan. Ya. 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para donatur. Terima kasih kepada para pembalap. Terima kasih kepada pihak keamanan, pihak disub. Kemudian kawan-kawan panitia. Kemudian juga dari kawan-kawan pembalap kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami selaku pembawa acara selama 2 hari ini ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata kami yang salah, jika ada sikap kami kurang berkenan, kami bersama Bu Abdan mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya.